Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sambri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan speed trap. Wow, teman-teman, pasti beberapa di antara kamu bertanyakan apakah yang dimaksudkan dengan speed trap ini ya. Hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang berjaya kamu tangkap akan perasaannya ke kamu tanpa sebarang bentuk pengakuan apapun dari si dia ke kamu. Yang artinya orang ini tidak pernah menyatakan perasaannya kepada kamu, tetapi entah kenapa kamu berhasil menangkapnya atau mengetahui isi hatinya si dia terhadap kamu. Seperti biasa, ini adalah genre reading yang bersifat timeless dan bacaan ini terbuka kepada semua jenis hubungan. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi bacaan ini. Sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu untuk like, comment, share, subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loceng atau turn on the notification bell bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih semua. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita akan check siapakah orang misterius ini yang berjaya kamu tangkap memiliki perasaan terhadap diri kamu. Sudah pastinya teman-teman ya, seseorang ini sudah melebihi had limit. Maksudnya mungkin perasaan dia kepada kamu mulai meledak-ledak sehingga kamu berjaya menangkap akan isi hatinya kepada kamu. Baik teman-teman, siapakah orang misterius ini yang berjaya kamu tangkap memiliki perasaan terhadap diri kamu? Kita lihatkan kepada ciri-ciri orang misterius ini. Orang ini mungkin orang baru, orang lama di dalam hidup kamu. Dan siapakah seseorang yang misterius ini yang akhirnya berjaya kamu tangkap akan perasaan hatinya kepada kamu? Baik teman-teman, di sini ada satu kad yang terpelanting ya. Wow, di sini ada birds. Baik teman-teman, orang ini jika saya lihatkan dari ciri-cirinya merupakan seseorang yang lewat 30-an. Maksudnya begini teman-teman, dari segi usia, orang ini sudah agak matang usianya. 30 ke atas, 40-an, mungkin 50-an dan 60-an begitu ya. Dia seseorang yang sudah sangat dewasa dari segi usia. Orang ini dengan kamu apabila berkomunikasi sangat nyambung, mempunyai kenyamanan. Di sini kamu juga dapat melihat ya, ada gambar seperti sepasang lovebirds yang menunjukkan ada keserasian, kenyamanan antara kamu dengan dia. Saya melihatkan sangat rapat ya di antara dua burung ini, hubungan yang sangat romantis. Orang ini kelihatannya sangat suka berbicara dengan kamu, akan mencari apa-apa topik saja hanya untuk mendapatkan perhatian kamu. Saya juga merasakan orang ini mungkin akan pulang lewat, saya bagi contoh ya, mungkin akan pulang lewat ke rumah hanya untuk menghabiskan sedikit masa berbual dengan kamu. Nah, orang ini mungkin tarikh lahirnya 12 atau lahir di bulan Disember, Sagittarius. Di sini ada angka 12 atau angka 3, teman-teman ya. Mungkin ini adalah tarikh lahir si dia atau tarikh lahir kamu. Saya juga menangkap sedikit idea daripada kad ini. Orang ini sepertinya mungkin ya, mungkin tidak semua, mungkin ada sebahagian kecil adalah twins. Maksudnya mungkin ada dia adik-beradiknya twins teman-temannya, adik kembar. Maksudnya dia ada mungkin ada dua orang yang sama wajahnya. Twin brother, twin sister di sini, ada yang kembar di sini. Saya menangkap energi seperti itu. Dan juga saya melihatkan orang ini sangat gigih berusaha, sangat fokus kepada pekerjaan. Dan sepertinya akhir-akhir ini terdapat sedikit komunikasi antara kamu dengan dia. Seperti komunikasi yang sudah agak berkurangan di sini. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Siapakah orang misterius ini yang berjaya kamu tangkap memiliki perasaan terhadap diri kamu? Wow, di sini ada dog teman-teman. Di sini juga ada angka 18 ataupun angka 9. Kamu sesuaikan saja, mungkin tarikh ulang tahun, tarikh-tarikh special. Ada bulan 9, September ataupun bulan Ogos di sini ya. 18, 9, angka 3
angka 12 tadi teman-teman ya. Di sini saya melihatkan orang ini sebenarnya teman-teman ya. Put it this way, saya bagi kamu sedikit contoh. Jika kamu pernah berjalan dengan orang ini, kemana saja kamu pergi dengan dia? Tidak termasuk kepada kamu yang long distance relationship ya. Maksud saya untuk kamu yang pernah berjumpa, bertemu dengan orang ini, pasti kamu pernah berjalan dengan dia. Contoh yang saya berikan, orang ini tidak akan jalan jauh meninggalkan kamu. Maksudnya begini teman-teman, kamu lihatkan tangan saya ya. Kadang-kadang saya tidak tahu bagaimana untuk sampaikan ini. Contohnya kamu berjalan. Dia akan cuba berjalan seiringan dengan kamu. Orang ini ada kalanya akan berjalan di belakang kamu tetapi tidak meninggalkan kamu. Maksudnya dia tidak akan pergi ke hadapan kamu. Kamu cuba tangkap pergerakan seperti ini. Sama ada dia berjalan bersebelahan dengan kamu atau berjalan di belakang kamu. Now, ada sebab-sebabnya. Orang ini sangat tertarik dengan kamu. Ada sisi kesetiaan daripada si dia. Sama ada ini hubungan baru ataupun lama, kamu cuba sesuaikan. Apabila dia berjalan selaras, align dengan kamu di sini, menunjukkan rasa cinta dia, ketertarikan dia kepada kamu. Orang ini sebenarnya agak setia dengan kamu teman-teman dari segi perasaan, sangat tertarik dengan kamu. Apabila dia berjalan di belakang kamu, sebenarnya teman-teman ada sesuatu about you, tentang kamu yang ingin dia perhatikan dengan jelas. Kamu faham ya maksud saya? Bukan saja daripada body, physical, ada sesuatu yang ingin dia perhatikan dengan lebih jelas tanpa pengetahuan kamu. Maka jika seseorang ini sering berjalan selaras ataupun align with you, ya, bersebelahan dengan kamu ya, begini, ataupun dia berjalan di belakang kamu, maka kamu akan dengan mudah menangkap siapakah orang ini ya, orang yang misterius ini yang berjaya kamu tangkap memiliki perasaan kepada kamu. Baik teman-teman, di sini juga ada saya merasakan koneksi yang sangat baik antara kamu dengan dia. Seperti mungkin ada koneksi di masa lalu, sewaktu kamu berjalan ataupun bertemu dengan orang ini, kamu seolah-olah mendapat perasaan seperti kamu sudah lama mengenali dia. Ada kenyamanan yang luar biasa dengan orang ini ya. A very strong connection with this person. Apakah orang ini sio anjing? Mungkin beberapa yang ada sio anjing di sini. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Siapakah dia? Orang misterius yang berjaya kamu tangkap memiliki perasaan terhadap diri kamu. Kita lihatkan lagi kepada ciri-ciri orang ini ya. Wow, di sini ada coffin. Teman-teman, beberapa di antara kamu merasakan dengan orang ini mungkin akhir-akhir ini atau kamu sudah memutuskan perhubungan dengan dia. Mungkin juga tidak memutuskan dengan secara sah. Mungkin saling mendiamkan. Seperti saling menarik diri begitu. Saling meluangkan lebih masa kepada pekerjaan, kehidupan seharian kamu. Dia juga begitu. Masing-masing sibuk. Masing-masing seperti setuju untuk memberikan ruang kepada diri masing-masing. Ada satu pengakhiran. Sesuatu yang berbeza terhadap hubungan kamu dengan si dia. Kebelakangan ini, kamu dapat merasakan perubahan yang begitu ketara, seperti saying goodbye, tetapi tidak mengatakan goodbye itu. Masing-masing seolah-olah mengatakan goodbye ini di hati, tetapi tidak diutarakan secara langsung. Dan walaupun tidak ada kata putus, masing-masing seolah-olah sudah memutuskan hubungan ini. Dan saya juga merasakan saat ini orang ini merasakan kamu meninggalkan dia. Dia merasakan seperti ada sesuatu yang tidak lengkap di sini ya. Dan saya juga menangkap sedikit energi, mungkin ada beberapa di antara kamu berdealing dengan orang masa lalu kamu. Mungkin ini adalah mantan kamu, mantan gebetan, suami, isteri, apapun itu. Dan di sini teman-teman, saya merasakan ada kesedihan, feeling lost. Apabila decide mengambil keputusan untuk pergi, sama ada kamu mengambil keputusan untuk pergi ataupun dia bertindak untuk mendiamkan kamu, ada perasaan kehilangan di dalam hati. Feeling lost. Dan juga saya merasakan orang ini memang bersikap misterius terhadap kamu. Saya menangkap energi seperti orang ini mempunyai dark side-nya si dia yang tidak kamu ketahui. Maksudnya begini teman-teman, banyak yang dia ketahui
tentang kamu ketimbang kamu mengetahui tentang dirinya si dia. Ini adalah salah satu daripada ciri-cirinya. Di sini juga kita ada angka 8. Mungkin bulan bulan Ogos, zodiak Leo berangka 8, berangka 4. Kamu sesuaikan saja ya. Tadi saya sudah memberikan beberapa angka di sini. Dan di sini juga nampak kelihatan seperti beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang sangat bercita-cita tinggi, mengejar kerjaya, sangat pandai mengelolakan keadaan keuangannya. Saya tidak mengatakan orang ini pelik, tetapi dia pandai menabung, pandai mengelolakan keuangannya, dan dia tahu bagaimana untuk menepikan sedikit wang untuk ataupun membahagikan sedikit wang untuk dirinya sendiri. Dia tahu bila untuk bersusah payah mengerjakan pekerjaan dan bagaimana untuk menikmati hasilnya. Dia seorang yang sangat independent, teman-teman, dan sangat menyukai kebebasannya. Tinggi egonya, teman-teman, ya, keras kepala dan juga kadangkala boleh bersikap posesif. Baik, teman-teman, kita lihat lagi siapakah dia. Saya berharap dengan 3 kad ini, kamu dapat kaitkan energi siapakah dia. Seseorang yang berjaya kamu tangkap akan perasaannya kepada kamu, ya. Kad keempat di sini ada Moon. Baik, teman-teman, di sini ada angka 3, 2 dan 5. Kamu sesuaikan saja. Sama ada ini ulang tahun kamu, ulang tahun si dia. Dan juga mungkin seseorang yang berzodiak Pisces, Aquarius ataupun Taurus di sini. Baik, teman-teman. Di sini ada seperti saya lihatkan seorang yang banyak menyimpan rahsia. Tetapi saat ini, teman-teman, terdapat sesuatu yang berlaku seperti kekaburan di dalam hubungan kamu dengan dia. Tidak ada penjelasan. Kamu tidak tahu ke mana arah tuju hubungan. Apakah yang akan terjadi ke depan? Apakah hubungan ini akan progres, akan maju ataupun sebaliknya? Dan beberapa di antara kamu kerana kekaburan ini bertindak untuk melepaskan. Di sini saya merasakan orang ini ataupun kamu sedang saling merindukan satu sama lain. Banyak yang dipendam oleh orang ini, teman-teman, ya. Khususnya kekecewaan, kelukaan, dipendamkan saja. Depan kamu orang ini akan kelihatan baik-baik saja kerana keegoan yang tinggi, tetapi dia banyak memendamkan segala-gala kelukaan. Jika ada kegagalan dalam pekerjaan, keuangan dan sebagainya, orang ini cenderung memendamkan sahaja. Di sini saya melihatkan ada sebuah kerinduan. Dia sedang gigih berusaha, memfokuskan kepada pekerjaan, tetapi tidak menutup kemungkinan dia masih memikirkan kamu. Teman-teman, ada sisi ketakutan dan kebelakangan ini saya sering menarik energi yang sama. Saya juga agak puzzle, ya, tertanya-tanyakan mengapa sering menarik energi daripada orang ini seperti ini. Seperti dia ada keraguan yang luar biasa dan juga ketakutan untuk menghampiri kamu. Tetapi orang ini sangat merindukan kamu. Mungkin kamu boleh tulis di kolom komentar mengapakah saya sering menangkap energi ketakutan dari orang ini. Baik, teman-teman, saya tidak mahu melebihkan masa, ya, terhadap ciri-cirinya sahaja. Dan kita lihatkan lagi. Siapakah orang misterius ini yang berjaya kamu tangkap memiliki perasaan terhadap diri kamu? Apakah lagi ciri-ciri si dia? Walaupun ada ketakutan, keraguan, orang ini sering memikirkan kamu, sering merindukan kamu, khususnya, teman-teman, di waktu malam. Dia tidak mahu orang lain nampak akan perasaan dia kepada kamu, ya. Maka dia cenderung memendamkan. Wow, di sini ada anchor. Selain daripada seseorang yang mapan dari segi keuangan, stability, perasaan orang ini juga sangat kukuh kepada kamu. Dan saya merasakan sehinggalah saat ini, orang ini masih memegang hatinya untuk kamu. Terada stability, teman-teman, terhadap perasaannya kepada kamu. Tetapi jangkar ini juga menunjukkan stagnasi, ya, perhubungan yang tidak bergerak. Walaupun perasaan itu masih stay untuk kamu, tetapi sepertinya tidak ada progres. Hubungan ini masih tidak dibawa ke mana-mana. Masih, ya, seperti sebuah kereta yang diparkingnya tidak bergerak ke tempat lain. Kamu lihatkan ada tali, ya, yang melilit. Orang ini bukan sahaja stabil dari segi perasaan kamu,
Tetapi perasaan itu ya masih terbelit-belit dengan perasaan kamu. Walaupun dia keluar dengan orang lain, sama ada ini cewek ataupun cowok, kamu sesuaikan sahaja, dia masih mengikat perasaannya untuk kamu. Kukuh, utuh perasaannya untuk kamu, teman-teman. Tetapi seperti saya katakan, masalahnya stagnasi ya, stuck, being stuck di posisi yang sama. Dan beberapa di antara kamu merasakan begitu lelah akan koneksi ini. Kita lihat lagi. Siapakah orang misterius ini yang berjaya kamu tangkap memiliki perasaan untuk diri kamu? Teman-teman, jika daripada 5 kad di sini, kamu merasakan kamu sudah dapat mengaitkan energi dengan seseorang, cuba bantu saya. Bantu saya memfokuskan kepada wajahnya, kepada satu nama, supaya saya dapat menarik energi ini dengan lebih jelas. Teman-teman, orang ini juga sebenarnya ya, cenderung menghabiskan masanya sendirian. Dia bukan tidak menyayangi kamu, in fact sangat menyayangi kamu. Tetapi seperti memberikan ruang ya kepada satu sama lain. Wow. Di sini ada angka 28, 21, angka 3 sudah saya sebutkan tadi dan juga angka 1, teman-teman. Mungkin seseorang yang berzodiak Capricorn, Virgo, Libra, angka 1, angka 28, angka 8, angka 19, angka 10. Teman-teman, kamu cuba sesuaikan ya angka ini dengan kamu. Seseorang yang berdefine masculine, tidak kiralah dia seorang cewek ataupun cowok, yang define masculine, teman-teman. Ini merupakan energi yang saya tarik hari ini ya. Walaupun orang ini define masculine, tapi tidak tahu mengapa saya menangkap energi orang ini lemah lembut orangnya. Kamu cuba sesuaikan ya. Orang ini lemah lembut orangnya, teman-teman. Walaupun define masculine. Ataupun saya juga menarik energi beberapa di antara kamu, jika ini adalah cewek yang sedang kita bincangkan, mempunyai sedikit sikap tomboy. Seperti, kamu faham apa itu tomboy, teman-teman ya? Ada sifat kelelakian di dalam diri cewek ini. Dan saya boleh pastikan, teman-teman, sehinggalah saat ini, perasaan orang ini masih begitu kuat untuk kamu. Perasaannya seperti sering jatuh cinta kembali dengan kamu. Walaupun berjauhan, tidak berkomunikasi, dia seperti falling in love with you every day. Nah, beberapa di antara kamu, mungkin ya, ini adalah hubungan yang masih di tahap hubungan yang awal. Di tahap baru, perhubungan baru. Baik, teman-teman. Wow, di sini ada bear. Wow, teman-teman, orang ini sepertinya ya, seseorang yang sangat penuh dengan kasih sayang. Mempunyai ketegasan diri, tetapi itu hanyalah secara luaran. Seperti bear ini, nampak garang, nampak tegas. Kamu lihatkan kepada seekor beruang, teman-teman ya. Beruang ini seperti seorang sosok yang sangat pelindung. Dia mempunyai ketegasan, sangat protective over you, melindungi kamu. Tetapi jauh di dalam, merupakan seorang yang sangat penyayang. Kamu lihatkan kepada ibu beruang ya. Apabila bersama dengan babynya, dia sangat menyayangi anak-anaknya. Begitulah juga dengan orang ini ya. Dia mempunyai ketegasan daripada luarnya, bersikap tegas, tetapi apabila dengan kamu ya, orang ini cenderung menurunkan tona suaranya. Tiba-tiba dengan kamu dia akan membuat suara yang sangat lembut jika dia adalah cewek ataupun suara yang sangat dalam jika dia adalah seorang cowok untuk membuatkan diri dia seperti kelihatan lebih menarik kepada kamu. Dengan kamu dia akan berlembut, teman-teman. Orang ini mempunyai ketertarikan yang sangat luar biasa dengan kamu. Jika dia datang dekat dengan kamu ya, tanpa dia berkata-kata, hati kamu, intuisi kamu mengatakan ini kepada kamu. Kamu dapat merasakan ya, seolah-olah orang ini memang ada perasaan untuk kamu, tetapi disembunyikan dengan ketegasan, dengan sikap bossy si dia. Inilah cara dia menyembunyikan perasaan sebenar kepada kamu. Nah, teman-teman, sebenarnya saya juga dapat merasakan sedikit energi. Tadi saya ada menyebut angka 15, angka 4,
Angka 19 juga hadir teman-teman di sini ya. Angka 1, angka 10. Saya merasakan orang ini teman-teman ya. Seperti walaupun dia sangat mencintai kamu, ada sedikit rasa begitu terbebani to carry on with this relationship. Ada sesuatu yang membebankan dia untuk menjalankan hubungan ini dengan kamu. Seperti ada rintangan dan halangan di dalam hubungan ini. Baik teman-teman, selain daripada ciri-ciri dia, saya sudah menyatakan ya, apakah yang dia rasakan terhadap hubungan ini, seperti merasakan agak terbeban ya untuk menjalankan hubungan ini dengan kamu. Kita lihatkan pula, saya sangat berharap kad ini dapat membantu. Kamu cuba fokuskan kepada energi seseorang. Saya ingin melihat energi lain apakah yang dapat kamu rasakan dari si dia sehingga meyakinkan kamu akan perasaannya ke kamu. Walaupun di sini kita sudah melihatkan ciri-ciri si dia, ciri-ciri orang yang misterius ini yang berjaya kamu tangkap perasaan dia kepada kamu. Kita lihatkan pula, apakah energi lain ataupun sesuatu yang lain ya, energi yang berbeza yang dapat kamu rasakan dari si dia hingga begitu meyakinkan kamu akan perasaannya ke kamu tanpa dia mengutarakan ini kepada kamu. Kita lihatkan ya. Saya benar-benar berharap kad ini dapat membantu hari ini. Kamu cuba fokuskan kepada satu nama, kepada satu wajah di fikiran kamu. Jika kamu merasakan fikiran kamu agak berkecelaru saat ini, terganggu, kamu cuma fokuskan energi kamu saja. Ini sudah dapat membantu saya. Apakah energi lain yang dapat kamu rasakan daripada si dia? Saya akan buka semua kad dahulu teman-teman ya. Okey, di sini kita ada tiada dukungan. Jika ada satu kad yang terbuka, maka saya akan buka kad itu ya. Di sini ada tiada dukungan, kita buka semua kad dahulu. Ketidakstabilan, okey. Saya akan cuba interpretasikan kad ini nanti. Keikhlasan, alright. Ketenangan. Wow, this is really sweet ya. Saya seperti boleh menangkap energi ini. Sudah pun menangkap energi ini sebenarnya. Baik teman-teman, saya akan jelaskan nanti. Kehampaan. Wow. Making faces ya orang ini. Baik, saya akan jelaskan nanti teman-teman. Tidak ada ikatan sah. Okey. Baik. Penundaan ya, bottom of the deck di sini kita ada penundaan. Baik teman-teman, apakah energi lain yang dapat kamu rasakan daripada orang ini yang meyakinkan kamu yang sebenarnya dia memiliki perasaan kepada kamu? Nah di sini teman-teman, saya merasakan orang ini sering making faces ya. Making faces tu apa teman-teman? Ngambek seperti seorang anak-anak kecil. Dia secara tidak langsung, walaupun dia cuba sedaya upaya untuk menutupi perasaan dia kepada kamu, tetapi secara psikologinya, dia tidak berjaya menutupi perasaan itu. Dan kamu berjaya menangkapnya, menerusi psikologinya, teman-teman. Nah, di sini ada kalanya ketidakstabilan menunjukkan apa, teman-teman? Mood si dia. Dengan kamu, kadangkala kamu akan menangkap ya, ketidakstabilan emosi si dia kepada kamu. Apabila seseorang cenderung sangat nyaman dengan kamu, maka dia akan menjadi dirinya sendiri tanpa dia perlu berlakon ataupun melakonkan watak yang lain. Nah, walaupun dia berusaha menutupi perasaan dia kepada kamu, ketidakstabilan emosi si dia membuatkan kamu berjaya atau berhasil menangkap perasaan dia kepada kamu. Contoh teman-temannya, apabila mungkin kamu berbual dengan lawan jenis ataupun mungkin kamu tidak menghiraukan dia. Untuk kamu yang long distance, tidak dapat bertemu, mungkin kurang komunikasi. Maka ini mewujudkan ketidakstabilan ataupun yang tidak bertemu ya, jarang bertemu, tidak berkomunikasi ataupun orang ini nampak kamu berbual dengan lawan jenis. Tiba-tiba teman-teman, kamu dapat melihat daripada corner of your eyes ya, di hujung mata kamu itu kamu dapat menangkap seperti mukanya masam, tiba-tiba berpaling, ada kemarahan, kehampaan yang membuatkan kamu
tergerak ya, intuisi kamu memberitahu kamu seolah-olah ada perasaan cemburu dari orang ini. Dan perasaan ini bukan saja kamu saja yang berjaya menangkap, orang lain di sekelilingnya juga dapat menangkap yang dia seperti emosi yang tiba-tiba berubah. Orang lain juga seperti rakan-rakannya, rakan-rakan kamu, mungkin pasangan kamu dapat menangkap si dia ini tiba-tiba emosinya berubah. Maka energi yang dikeluarkan tidak dapat menutupi perasaan sebenar dia kepada kamu. Kamu tahu kenapa? Kamu lihatkan di sini. Kestabilan. Next to it, keikhlasan. Teman-teman, beberapa di antara kamu ya, tiada dukungan ini menunjukkan orang ini mungkin sudah lama single, mungkin seorang janda, duda, yang agak berhati-hati ya ke depannya untuk menjalankan hubungan ini. Apatah lagi jika mereka adalah janda ataupun duda yang sudah banyak mengalami pengalaman ya mengenai pernikahan. Maka akan lebih, orang yang berpengalaman ini akan lebih berhati-hati dalam menjalankan hubungan ke depannya. Di sini teman-teman, apabila tidak ada kestabilan emosi daripada orang-orang grup ini ya, dengan secara tidak langsung kamu dapat melihat perubahan emosi dia di depan kamu. Kerana kamu tahu kenapa teman-teman, keikhlasan ini menunjukkan orang ini sebenarnya apa yang sedang dia rasakan adalah sangat tulus, sangat ikhlas. Maka jika sesuatu itu diberikan dengan sangat tulus dan ikhlas, guys, we don't need a psychiatrist, we don't need a psychology doctor untuk menangkap ini. Teman-teman, tanpa kamu sedari ya, Tuhan memberikan kita 5 senses ya, 5 senses. Senses untuk melihat, merasa, mendengar, bau dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman, tanpa kita semua sedari, kita semua sebenarnya ada 6 sense ya. Ada 6 deria yang sangat special, seperti 3rd eye. Semua kita, walaupun beberapa di antara kamu mungkin bukan tarot reader, you don't have to be one. Tetapi apabila kamu dengarkan intuisi kamu, kamu dapat merasakan sama ada orang ini menggunakan kamu, memanfaatkan kamu. Kamu dapat merasakan ketulusan, keburukan, segala-gala itu sebenarnya kamu dapat merasakan. This is what we call a 6th sense. Now, teman-teman, apabila berhampiran dengan orang ini, di sini kamu lihat ya, ada ketenangan, kehampaan, tiada ikatan sah. Tidak perlu ya, beberapa di antara kamu mungkin tidak pernah ada ikatan sah dengan orang ini. Mungkin ini mantan gebetan, pacaran yang lama, begitu ya. Tidak semestinya mantan suami ataupun isteri, kerana ini adalah pembacaan umum, general reading. Now, di sini teman-teman, kamu mendapatkan, merasakan ketenangan yang begitu extraordinary dengan orang ini. Kenyamanan yang luar biasa yang sudah saya tangkap di sini teman-teman ya, daripada energy the birds ini. Teman-teman, apabila kamu merasakan sangat tenang dengan orang ini, kenyamanan yang luar biasa, kamu dapat merasakannya, keikhlasan yang dia tunjukkan kepada kamu tanpa dia perlu banyak berkata-kata. Kamu merasakan ketidakstabilan emosi orang ini bagaimana teman-teman? On off. Sering diberikan penundaan. Apabila dia merasakan ketakutan, saya sudah menarik energi ketakutan itu dari awal lagi. Kamu tahu kenapa dia takut? Salah satu daripada sebab mengapa ada ketakutan dari orang ini, kerana dia juga dapat merasakan, oh my God, dia juga sebenarnya memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Okey, begini teman-teman. Saya merasakan sebelum kamu jatuh cinta dengan orang ini, tidak kiralah ya, orang ini orang baru, mantan kamu, pasangan sah kamu, ataupun orang ketiga kamu, tidak kiralah. Saya lebih merasakan sebelum kamu jatuh cinta dengan dia, dengarkan baik-baik. Tanpa kamu sedari, sebenarnya dia sudah jatuh cinta pada kamu waktu pandang pertama. Tetapi orang ini tidak menyedari itu. Kamu lebih menyedari kemudiannya yang kamu mulai menyukai dia. Orang ini secara perlahan-lahan menyedari sebenarnya dia jatuh cinta kepada kamu. Apabila dia tersedar, this is vice versa. Maksudnya, perasaan ini ada timbal balik. Dibalas. Dia mulai merasa ketakutan. Now, apatah lagi jika ada halangan, rintangan, perbedaan, obstacle di dalam hubungan ini. Now, bagaimanakah kamu dapat menarik melalui energi ini? Kamu dapat menarik vibrasi ketakutannya. Orang ini selain daripada ketakutan, on off dengan kamu, datang dan pergi seperti dia tidak pasti
sama ada harus maju atau mundur, sering berubah-ubah, dan sering memberikan kamu satu penundaan, ataupun memberi kamu alasan cenderung menghindar. Kenapa dia melakukan semua ini? Dia melakukan semua ini walaupun kamu merasakan ketenangan, ada keikhlasan daripada si dia, tetapi dia melakukan ini. Dia memberikan kamu mixed energy yang membuat kamu tertanya-tanya, ya, kenapa seperti bila saya berbual dengan dia, mungkin dia tidak memandang ke arah mata saya. Hari ini datang, esoknya pergi. Jika diajak bertemu, dia akan menunda-nundakan. Cancelling the appointment, cenderung menghindar. Kamu merasakan seperti tidak pasti, ya, dia ni suka ke tak suka? Now, the answer is, sangat suka. Sehinggalah saat ini, orang ini memikirkan kamu, dan in fact, saya boleh pastikan kamu mempunyai posisi yang sangat baik di hati si dia. Dan ini sebenarnya, teman-teman, agak menakutkan dia, khususnya jika yang sedang kita bincangkan ini adalah seorang cowok. Maksudnya jika kamu adalah cewek yang menonton. Nah, tidak begitu menakutkan jika seorang yang kita bincangkan ini adalah seorang cewek, maknanya kamu cowok yang menonton. Teman-teman, ada keikhlasan, kesetiaan, ya, seperti dog ini daripada orang ini. Tetapi dia tidak pasti. Kat Moon menunjukkan dia terpaksa merahsiakan perasaan ini daripada kamu kerana ada keraguan untuk maju di dalam hubungan ini. Kerana di sini, ya, teman-teman, ya, beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang tidak pernah ada ikatan sah sama ada dengan kamu. Maksudnya bukan bekas suami, bukan bekas suami atau isteri. Dan orang ini mungkin tidak pernah bernikah. Kerana di sini kita ada tiada ikatan sah. Orang ini sering berubah-ubah, penundaan, menunda kamu, cuba tidak bertemu, tidak mahu terlalu akrab. Jika kamu pernah berjumpa dengan dia sekali-sekala, cukuplah, ya, 1-2 kali. Bila diajak bertemu, dia akan kata, nanti-nantilah. Kerana dia takut, dia, teman-teman, sama ada dia takut akan pasangan sahnya, takut dengan pasangan kamu, atau jika kamu saling single, mungkin ada perbedaan yang membuatkan dia takut jika perasaan ini semakin hari semakin kuat. Teman-teman, maaf, ya, dengan suara saya yang agak sengau, ya, sebab saya masih mengalami flu. Tetapi saya degil, ya, tidak mahu berehat kerana saya tidak suka berehat dan saya lebih suka melakukan kerja. Maka suara saya agak sedikit off. Teman-teman, saya harap kamu faham. Di sini saya sangat berusaha agar dapat menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Sebenarnya saya merasakan, ya, tanpa perlu menjadi seorang tarot reader, kamu sudah menangkap energi-energi lain daripada seseorang yang misterius ini. Beberapa di antara kamu, ya, orang ini sudah lama mendekati kamu. Maksudnya sudah lama kamu kenal mungkin orang dari masa lalu kamu. Tetapi orang ini tetap memendam perasaan ini. Now, kenapa saya jadikan tema readingan hari ini speed trap? Kerana orang ini apabila dipendam perasaan itu, sudah melebihi speed limit. Maksudnya apabila perasaan itu sudah mulai meledak-ledak. From 20 to 40 to 60 to 100 to 120, 140, ya, seperti speed limit di kereta, di mobil kamu, ya. Apabila sudah meledak-ledak, dia sudah melebihi tahap kepantasan itu, ya, speed limit itu. Maka kamu menjadi speed trap. Apabila perasaan itu mulai meledak-ledak, kini dia sudah mulai tidak dapat kontrol akan perasaan kuat ini kepada kamu. Maka sudah ada yang bocor, teman-teman. Kamu mulai berjaya menangkap vibrasi energi yang terbocor itu dari si dia. Apatah lagi, ya, jika dia bertindak untuk mengakhirkan hubungan ini, tiba-tiba hilang, ghosting, silent treatment, tidak mengabari kamu. Hanya membiarkan kamu saja yang chattingan dulu, textingan dulu, berjuang, memulakan satu tindakan dulu. Segala-galanya kamu mulai duluan. Dia tidak lagi seperti dulu. Membalas textingan kamu, mungkin dia akan still blue tick melihatkan ataupun tidak mahu lagi melihat kepada apa yang kamu texting kepada si dia melalui media sosial, whatever you do, ya, with media sosial. Orang ini seperti cenderung tidak mahu melihat lagi. Sebenarnya, teman-teman, kita cenderung ke arah, oh, mungkin dia tidak lagi berminat. Ya, maybe, maybe. Mungkin ada sedikit energi, dia sudah mulai tidak berminat. Tetapi tidak semua energi seperti itu. Ada kalanya, apabila orang ini tidak tahu bagaimana untuk mengawal perasaan ini, apa yang dia lakukan, kabur. This is the easiest way out. Cara paling mudah.
khususnya teman-teman ya, selalunya cenderung dilakukan oleh cowok. Kerana cowok tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan perasaan ini. Si cewek dapat memproses dengan lebih baik, tetapi tidak dengan cowok yang memerlukan masa. Masa yang panjang untuk memproses segala sesuatu yang mengelirukan, yang membuatkan si dia ini bingung akan perasaannya kepada kamu. Tetapi yang pasti teman-teman ya, kamu lihat di sini ada kehampaan. Sebenarnya jika dia melakukan ini ya, cenderung menghindar kamu, ghosting, silent treatment. Orang ini sangat hampa, terpaksa melakukan ini. Got no choice. Terpaksa melakukan ini teman-teman. Dan vibrasi segala energi yang dia berikan kepada kamu, berjaya kamu tarik. Apapun yang dia lakukan di sini, perubahan dari segi penundaan, ghosting, mendiamkan diri, kamu cuba fikir selogik-logiknya, apakah ini hanyalah juga merupakan masalah dari pekerjaan, keuangan? Yes, betul. Tetapi juga tidak tahu bagaimana untuk menghandle akan perasaannya kepada kamu. Orang ini kamu lihat ada energy the moon, cenderung memendamkan segala sesuatu. Kamu tahu kenapa teman-teman? Orang ini sering dikecewakan. Banyak pengalaman cinta pahit di masa lalu. Maka ini mengajar si dia untuk lebih berhati-hati ke depannya. Baik teman-teman, saya akan adjust kamera sedikit ya. Kita akan menggunakan tarot deck di sini untuk melihatkan lagi ya. Apakah energi atau vibrasi lain yang berjaya kamu tangkap dari si dia? Kita akan buka semua kad dahulu. Apakah energi atau vibrasi yang lain yang dapat kamu atau berjaya kamu tangkap dari si dia? Wow, di sini ada Four of Swords teman-teman. Kita buka semua kad dahulu ya. Four of Swords ini clearly menunjukkan apa teman-teman? Menunjukkan dia sudah memberikan kamu silent treatment. Orang ini teman-teman ya, takut akan perasaannya sendiri. Jika perhubungan ini ada obstacle, halangan, rintangan, maka dia semakin hari semakin takut. Apatah lagi jika semakin hari perasaan ini semakin kuat kepada kamu. Dia merasakan ya, dia semakin sayang dengan kamu. Terpaksa mengikhlaskan pergi jika hubungan ini akan menyakiti banyak pihak yang lain. Maksudnya ada penglibatan orang lain di sini. Maaf ya teman-teman ya. Kita akan lihatkan lagi. If I cannot get any more jumping card teman-teman ya, saya akan tarik sahaja. Saya sangat penasaran dan saya juga tidak mahu membuang masa kamu di sini ya. Baik, wow, di sini ada Knight of Cups. Kamu tahu bagaimana teman-teman vibrasi lain yang diberikan kepada kamu? Selain daripada memberikan kamu silent treatment, orang ini menarik diri. Ya, dia menarik diri. Kemudiannya jika kamu melakukan satu perubahan, contoh, saya bagi contoh saja teman-temannya, mungkin will not apply to all of you. Kamu cuba tarik yang mana resonate sahaja. Contoh kamu tiba-tiba sudah lama tidak mengabari dia dan tiba-tiba kamu rasakan tidak mengapalah kak. Saya merasakan sangat kasihan terhadap dirinya. Selain daripada mencintai, saya memang menarik energi itu teman-teman ya. Beberapa di antara kamu sebenarnya ada belas kasihan yang sangat luar biasa akan orang ini. Maka kamu cenderung texting, menanyakan kabar. Bukan hanya kerana kamu cintakan dia, tapi ada rasa belas kasihan. Dan apabila kamu melakukan itu, dengan cepat orang ini akan blue tick. Tetapi tidak membalas. Now, sounds really weird, right? Dia akan dengan cepat blue tick tapi tidak membalas. Dan kamu boleh melihat dia online. Contoh, ini menunjukkan apa? Ada perasaan yang meledak-ledak di hatinya untuk mendapat kabar berita dari kamu. Tetapi kerana ada sesuatu yang menghalang, dia tidak dapat membalas. Tapi sangat looking forward, melihat ke depannya, mendapatkan sebuah kabar berita dari kamu. Dan orang ini kamu lihat ya teman-temannya. Knight of Cups. Dari hatinya, masih ingin datang menawarkan cintanya dari kamu. Walaupun dia terpaksa beredar pergi, saya dapat merasakan dia seperti confused akan perasaannya sendiri. Dia seperti, wow, di sini saya melihat seseorang yang sangat pandai menjaga penampilan badannya ya.
Beberapa di antara kamu, sama ada kamu berdealing dengan seorang yang usianya agak muda ataupun sudah dewasa ya, 40-an, 50-an, 60-an, masih mempunyai abs ya, body yang sangat body beautiful ya. Badan yang sangat cantik, tidak seperti usianya. Dan orang ini sangat pandai menjaga seperti awet muda. Mungkin orang ini pandai ataupun sangat menyukai berolahraga, senaman, ke gym, menjaga makan minumnya dengan baik ya. Orang yang sangat menyukai air di sini, mungkin seorang yang saya tidak tahu teman-teman ya, sama ada tempat tinggalnya berdekatan dengan laut, tempat yang ada air, suka berenang, something got to do with water. Seorang yang sangat menyukai hidupan-hidupan di laut, suka makan ikan. Dan orang ini sepertinya saya lihatkan ya, walaupun dia terpaksa giving you silent treatment, berundur, masih datang dan pergi. Maka on off seperti ini menunjukkan apa teman-teman? Keraguan, ketakutan, merasakan ada rasa serba salah, harus pergi tetapi hatinya mahu. Maka energi seperti ini yang tidak stabil, sering berubah-ubah, membuatkan kamu dapat menangkap dengan begitu jelas. These are the speed trap, teman-teman. Kamu dapat menangkap dengan jelas ya, dia sebenarnya sangat mencintai kamu. Dan saya merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang ini ya, sudah lama berada di samping kamu. Mungkin juga merupakan cousin brother, cousin sister, sanak saudara. Ada pertalian keluarga dengan kamu, tetapi kamu tidak tahu yang dia sebenarnya memendam perasaan ini dengan kamu. Kerana orang ini masih memendamkan, wow. Kamu lihat di sini ada Three of Swords, teman-teman. Orang ini sudah cuba, kalau boleh, mengurangkan. Tidak lagi berkomunikasi dengan kamu. Maka perubahan ini juga merupakan salah satu energi lain, energi tambahan, vibrasi tambahan yang berjaya kamu tangkap dari si dia. Sepertinya ada penglibatan pihak ketiga di sini. Sama ada ini orang ketiga, third party interference, ataupun pihak yang tidak mendukung seperti kad pertama ini di atas ini ya. Tiada dukungan. Di sini orang ini sudah merasakan seperti sangat kecewa ya. Saat ini teman-teman, saya juga merasakan dia bukan sahaja kecewa dengan hubungan ini. Saya merasakan ada sesuatu yang berlaku di dalam hidup si dia. Personal, more to internal ya. Secara peribadi mungkin keadaan keuangan, pekerjaan, sesuatu yang berlaku dalam perusahaan si dia, pekerjaan si dia. Mungkin jika untuk mereka yang mempunyai pasangan, sesuatu yang berlaku di dalam hubungan, marriage, pernikahan si dia, kamu, yang membuatkan ada sesuatu yang menyakitkan hati. Kehampaan di sini ya teman-teman ya, menguatkan lagi Three of Swords ini. Kamu lihat ada kad di atas yang menunjukkan kehampaan. Saya juga dapat menarik sedikit energi yang agak berbeza. Kehampaan kerana tidak dapat menikah dengan kamu. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba energi itu termasuk dalam pembacaan hari ini ya. Ada beberapa di antara dia yang merasakan begitu hampa kerana tidak dapat membawa kamu ke jenjang pernikahan. Kehampaan, tiada ikatan sah, Three of Swords. Ada energi itu yang masuk. Mungkin ada sesuatu yang berlaku di internal si dia. Dan orang ini apabila tidak berkomunikasi dengan kamu ya, saya melihatkan yang lebih terluka bukan kamu. Kekuatan itu berada di diri kamu, bukan di diri dia. Dia sangat hampa. Baik teman-teman, wow. Kad ini terbuka ya. Wow, kamu tengok ya. Ada Knight of Cups, Knight of Swords. Sepertinya ya, apabila keluar kad Knight ini berkali-kali, menunjukkan orang ini ada sisi kesatriaan yang akan memperjuangkan kamu. Teman-teman, orang ini mempunyai kepercayaan diri yang sangat baik. Someone who is very confident. Seorang yang mempunyai a very big passionate ya, sangat very passionate towards you, mempunyai hati yang baik, kasih sayang yang luar biasa, seseorang yang sangat romantis, bijaksana, dan dia seperti sangat baik dalam komunikasi dengan kamu. Orang ini sepertinya tidak akan give up on you ya, dia tidak akan cepat berputus asa dan masih akan memperjuangkan kamu. Ada kalanya orang ini bila berbual dengan kamu atau keluar dengan kamu, ada sedikit kurang kesabaran dari sikap si dia. Dan saya merasakan kini dia sangat merindukan untuk mendatangi kamu, untuk menjumpai kamu, untuk berbicara dengan kamu, teman-teman.
Orang ini tidak akan mudah berputus asa dengan kamu dan dia sepertinya akan terus memperjuangkan kamu di sini. Ada sikap perjuangan seperti seorang satria dari hatinya dia. Orang ini mempunyai fikiran yang tajam dan sering menumpukannya ke arah itu. Wow, di sini ada Four of Coins, teman-teman. Teman-teman, orang ini juga cenderung posesif. Kuat cemburu di hadapan kamu. Seolah-olah dia sudah memiliki kamu, ya. Ini membuatkan kamu merasakan sangat pelik dengan perubahan sikap si dia. Seperti saya katakan tadi, emosi yang sering berubah-ubah membuatkan kamu dengan cepat dapat menangkap akan perubahan si dia. Dengan dia berubah-ubah seperti ini, dengan cepat kamu dapat menangkap yang sebenarnya dia pasti mempunyai perasaan kepada kamu. Sebab kalau tidak mempunyai perasaan, mengapakah dia berubah-ubah seperti ini? Dan orang ini sepertinya ya mahu memiliki kamu hanya untuk dirinya. Dia sepertinya sangat cemburu akan pasangan kamu jika kamu memiliki pasangan di sini dan seperti ingin hanya memiliki kamu untuk dirinya sahaja. Dia tidak mahu melepaskan kamu pergi, tidak mahu kehilangan kamu. Dan saat ini teman-teman sangat merasakan sedih ya, seperti sudah pun kehilangan kamu di sini. Dan dia rasakan sangat sukar untuk melepaskan kamu. Saya merasakan seperti begini teman-teman ya, mungkin beberapa di antara kamu mungkin ada yang lahir, tarikh lahirnya 4 hari bulan. Berdealing dengan seseorang yang tarikh lahirnya sama ada 10, 1 atau 19. Saya tidak tahu teman-teman mengapa saya tiba-tiba memberikan angka ini ya. Kamu cuba sesuaikan. Dan dia tidak mahu melepaskan kamu saat ini. Di sini ada 5 of cups. Wow teman-teman. Orang ini sedang kecewa teman-teman. Dia menunjukkan kekecewaan yang amat mendalam. Dan saya dapat merasakan beberapa di antara kamu dapat menangkap vibrasi ini, energi ini daripada si dia. Dia seperti lebih cenderung menyerap diri akhir-akhir ini. Dan dengan cara dia melakukan ini, tidak bertemu kamu, cenderung bersendirian. Seperti menjauhi kamu ya teman-teman ya. Dia menjauhi kamu tanpa sebab. Maka kamu dapat menangkap ya, sudah pasti ada sebab-sebabnya. Seperti orang ini tidak mahu memberikan kamu sebuah harapan yang palsu. Jika dia merasakan hubungan ini tidak dapat ataupun tidak ada satu kemajuan di depannya. Wow, King of Swords. Teman-teman di sini menunjukkan orang ini sangat setia dengan kamu perasaannya. Walaupun dia seorang yang saya menangkap tadi menyukai kebebasan, tidak suka dikekang. Sebenarnya begini teman-teman, orang ini tidak pandai mengekspresikan perasaan dia kepada kamu kerana dia cenderung seorang yang kaku dan dingin, bersikap sangat cold at times ya, tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan hatinya kepada kamu. Tetapi teman-teman, dia mempunyai cara untuk mengikat kamu. Sebenarnya orang ini teman-teman ya, dia mempelajari kamu, segala-galanya tentang kamu dia tahu. Dia sudah mempelajari kamu, maka dia sangat yakin kamu tidak akan ke mana-mana. Dia seperti sudah memiliki kamu tanpa perlu memberitahu kamu. Maka energi ini ya, kamu dapat menarik daripada si dia. Seperti cara dia memandang kamu, cara dia melayan kamu. Ini adalah vibrasi-vibrasi dan energi tambahan yang dia keluarkan, yang berjaya kamu tangkap dari si dia. Sehingga meyakinkan kamu akan perasaannya kepada kamu. Walaupun dia cuba sedaya upaya untuk menutupinya dengan sebaik mungkin. Dan saya merasakan beberapa di antara si dia sudah menutupi ini dengan agak lama teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini ada death. Beberapa di antara kamu ya tidak tahu akan dark side. Dark side orang ini teman-teman. Beberapa di antara kamu tidak mengetahui ada banyak yang dia tutupi di sini. Tetapi orang ini seperti mengambil hubungan ini seperti santai sahaja. Tidak mahu begitu mengekang, berpasrah kepada takdir. Dan ingin melihatkan apa yang akan develop ya, apa yang akan terjadi ke depannya. Dia seperti sangat berpasrah, sangat yakin akan perasaan kamu kepada dia. Seperti cinta mati teman-teman. Dan beberapa di antara kamu mungkin ya, ini ada orang lama, mantan kamu. Di sini 9 of cups teman-teman ya. Wow, kamu lihat, kamu ada 9 of cups and 10 of cups. Kamu dengan dia sepertinya saling menarik diri saat ini.
memfokuskan kepada pekerjaan, keadaan kewangan masing-masing, tetapi saling terkoneksi, mempunyai koneksi yang sangat kuat. Kamu lihat dia seperti ada chain yang memegang ataupun yang menarik coin-coins ini, sering bergabung di sini. Kamu dengan dia mempunyai pikiran yang sama dan sering terkoneksi. Beberapa di antara kamu ya mungkin berdealing dengan seseorang yang memang sangat-sangat mapan dari segi keuangan. Seseorang yang sangat stabil. Saya boleh katakan di sini mungkin 40, lewat 40-an, 50-an, 60-an begitu ya. Seseorang yang sudah sangat stabil dari segi keuangan. Walaupun kamu dengan dia bersikap mandiri, masing-masing menyukai kebebasan masing-masing, tetapi masing-masing menyimpan hati itu untuk satu sama lain. Baik teman-teman, zodiak yang hadir dalam pembacaan hari ini yang terkuat di sini adalah Scorpio paling kuat di sini teman-teman ya, dan juga kita mempunyai Pisces, Cancer, Scorpio. Saya merasakan lebih kepada fire sign yang paling kuat. Saya tidak tahu mengapa. Ini intuisi saya yang mengatakan ini kerana banyak passionate yang saya tarik daripada orang ini yang akan memperjuangkan kamu seperti Aries, Leo, Sagittarius dan tidak menutup kemungkinan Gemini, Libra, Aquarius, orang-orang yang pandai, bijaksana dan juga orang-orang yang stabil, Capricorn, Taurus, Virgo. Semua zodiac sign hadir dalam pembacaan hari ini. Yang terkuat adalah Scorpio di sini. Baik teman-teman, dan saya seperti saya katakan tadi, saya merasakan fire sign sangat kuat ya, Aries, Leo, Sagittarius. Baik teman-teman, kita lihatkan bagaimanakah pula tindak balas atau reaksi dia terhadap apa yang kamu rasakan. Contohnya seperti ini, jika dia lebih kurang dapat merasakan yang kamu sebenarnya tahu, menyedari yang dia mencintai kamu. Mungkin dia tahu kamu tahu bagaimanakah reaksi si dia akan perasaan kamu ini yang kamu sebenarnya mengetahui ya, yang dia sebenarnya cuba menutupi perasaan sebenar dia kepada kamu. Bagaimanakah dia bereaksi akan perasaan kamu ini? Kita lihatkan di sini. Pride. Wow, teman-teman. Setelah dia mengetahui ya, kamu berjaya menangkap si dia, maksudnya dia tidak mahu menunjukkan yang kamu tahu yang dia mencintai kamu ya. Apa yang dia lakukan di sini adalah dengan bersikap ego, bersikap angkuh, tidak mahu mengalah. Dia seperti takut kalah ya, kamu sudah mengetahui yang dia mencintai kamu. Maka dia bertindak seperti prideful ya, menjaga image, menjaga ataupun lebih berwibawa, menjaga pride si dia, harga diri si dia. Dia bertindak seperti the chariot ya, seseorang yang jual mahal dengan kamu. Maka dia menarik diri kerana dia takut kamu sudah mengetahui sebenarnya perasaan dia kepada kamu. Speed trap, sudah melebihi kelajuan yang meledak-ledak kepada kamu. Maka dia takut dan malu, dia menarik diri dan starting to jual mahal dengan kamu di sini. Wow, peace. Selain daripada jual mahal, menjaga harga dirinya, dia juga mewujudkan ketenangan. Cuba menarik diri, kurang berbicara supaya kamu tidak dapat lagi menangkap. Dia cuba berdamai teman-teman, seperti permainan soccer ya, permainan bola ya, yang ingin seri ya, sama 0-0, 1-1, 2-2 begitu. Dia ingin berdamai dengan kamu supaya tidak kelihatan perasaan dia yang meledak-ledak ya, speed trap ya, yang melebihi had laju teman-teman. Maka dia wujudkan sebuah kedamaian dengan kamu ya, walaupun kerana dia tidak mahu begitu jual mahal, dia cuba mengimbangi itu kerana dia tidak mahu kehilangan kamu sebenarnya. Maka jika dia adalah seorang cewek ataupun cowok ya, orang ini sebenarnya sangat lucu ya. Ada sisi keanak-anakan teman-teman. Walaupun dia sudah tahu yang kamu dapat menangkap yang dia mencintai kamu, dia cuba mengimbangi ya. Walaupun ada sikap jual mahalnya, dia cuba mengimbangi segala sesuatu agar dia tidak kehilangan diri kamu di sini. Wow, happiness. Sebenarnya teman-teman, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, dia sangat gembira. Dia gembira yang mengetahui cinta dia dibalas. Maksudnya dia tahu kamu mencintai dia. Dan dia juga agak selesa mengetahui yang kamu sedar dia menyayangi kamu. Like, dia sangat penting ya untuk dia sedar dan tahu yang kamu mengetahui dan dia menyayangi kamu.
Kerana ini sesuatu yang tidak dapat dia sampaikan kepada kamu. Sikap caring dia, mengambil berat akan diri kamu. Dia sangat menghargai jika kamu ketahui yang sebenarnya dia menyayangi kamu. Bukan sekadar cinta fizikal saja di sini, teman-teman. Saya menarik energi seperti penglibatan perasaan dia. Not only towards your physical, ya, tetapi juga towards emotional. Dia juga sangat tertarik dengan kebijaksanaan kamu, kasih sayang kamu. Maka dia apabila dia tahu kamu sedar yang dia menyayangi, mencintai kamu, ada kebahagiaan di hatinya. Wow, di sini ada purpose. Dia mulai merasakannya. Purpose itu seperti sudah lengkap, ya. Kini sudah mempunyai kelengkapan. There is a purpose now. Sebab kamu sudah menyedari akan perasaannya kepada kamu, kepada dia, kepada kamu, maka dia merasai the purpose is now being met. Wow, teman-teman, saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ini. Seperti akhirnya sudah menemukan kepada sebuah jawapan. Dia merasa sangat bahagia yang kamu tahu, teman-teman. Kita lihatkan lagi, teman-teman, reaksi lucu dari orang ini apabila ataupun tindak balas, ya. Reaksi dan tindak balas dia terhadap apa yang kamu rasakan apabila dia mengetahui yang kamu sudah tahu, ya, yang dia mencintai kamu. Kita lihat lagi di sini. Wow, healthy choices. Di sini ada making healthy choices in love and life. Dia mulai, ya, teman-teman, ya, walaupun dapat mendapati ada obstacle, rintangan, halangan, perbedaan di dalam hubungan ini, kerana dia begitu yakin akan perasaan kamu dengan dia. Dia bahagia, ada kepercayaan. Maka masing-masing seperti tidak begitu risau, ya, walaupun kurang berkomunikasi, kurang pertemuan. Kamu dengan dia seperti memilih untuk menjalankan hidup kamu dengan cara yang lebih baik. Cuba fokuskan, jangan fokuskan kepada kesedihan, kerana ada kepercayaan itu. There is a bridge of trust between you and this person. Maka kamu dengan dia cenderung memilih kepada kehidupan yang lebih sihat, yang lebih baik. Fokuskan kepada pekerjaan, membaiki kehidupan kamu, continue with your life, pergi bersenam, pergi makan makanan yang sihat, berjalan-jalan, cuba lebih banyakkan membaca untuk yang suka membaca, ataupun pergi berlibur, something like that, ya, teman-teman, ya. Healthy choices ini pilihan-pilihan yang sihat, yang diutamakan di dalam hidup kita. Berfikiran positif, tidak cuba berfikiran negatif, begitu, teman-teman, ya. Kita lihatkan lagi. Bagaimanakah reaksi dan tindak balas si dia setelah dia mengetahui akan perasaan kamu? Wow, di sini ada butterfly. Relationship evolving in the next phase, healing the inner child. Wow, teman-teman, reaksi si dia, teman-teman. Semakin hari perasaan itu semakin sembuh. Tidak lagi begitu prideful, ya. Kedepannya dia seperti menerima seadanya dan memperbaiki hubungan ini. Saya menangkap energi kerinduan yang sangat besar buat kamu, dan saya merasakan, frankly speaking, teman-teman, energi ini kedua-dua belah pihak, ya, saling merindukan satu sama lain. Ada kasih sayang, ya, saling menyayangi di sini, dan saya merasakan kedepannya akan ada seperti satu transformasi. Reaksi dia adalah dia akan bertransformasi kerana orang ini sebenarnya menghargai kamu. Begitu, teman-temannya. Wow, kamu mendapat coffin ini dua kali, ya. We are talking about transformation here. Kamu lihat, ya, endings being new beginnings. Apa maksudnya, teman-teman? Pengakhiran itu akan membawa kepada sebuah permulaan, teman-teman. Maksudnya apa? Dengan jelas menunjukkan setiap pengakhiran itu pasti ada permulaan yang baru, dan kad ini dibuka bersebelahan dengan butterfly. Butterfly ini menunjukkan transformasi, teman-teman. Maka apa yang berakhir antara kamu dengan dia di sini seperti alam semesta membantu tanpa kamu sedari, membantu kamu dan dia supaya dapat bersatu atau berdamai kembali ke depannya. Akan ada satu seperti ini, teman-teman. Kedamaian, peace, ya, ketenangan yang akan membuahkan ini, teman-teman, happiness antara kamu dengan dia ke depannya. Dan saya merasakan pengakhiran ini adalah pengakhiran kepada sesuatu yang negatif dan akan membawa kepada sebuah hasil yang sangat baik ke depannya. Maka, teman-teman, kita aminkan saja, yakinkan yang benda-benda yang baik, ya, teman-teman, ya. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu saat ini mungkin bersikap sedikit negatif. Wow, kamu lihat, bottom of the deck, the phoenix. New face, rekindle.
Kamu ada banyak kad transformasi di sini. Ada dua coffin, butterfly, dan now you get the phoenix. Di phoenix ini juga menunjukkan apa juga teman? Di phoenix juga menunjukkan sesuatu yang menghasilkan penghasilan yang berjaya daripada sesuatu yang tidak ada apa-apa, seperti dari abu kepada sebuah kejayaan. Daripada habuk ya, seperti di Malaysia kita kata habuk ya, dust. From dust to success. Phoenix ini menunjukkan daripada tidak ada apa-apa kepada sebuah kejayaan, teman-teman. Seseorang yang mula berusaha daripada tangga pertama kini mencapai kepada sebuah kejayaan yang datang daripada tidak ada apa-apa, teman-teman. Itu maksud Phoenix ini. New phase rekindle. Akan ada pembaikan ke depannya. Baik, teman-teman, saya sangat gembira dengan pembacaan hari ini kerana saya melihatkan banyak kad-kad yang positif di sini. Okey, teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita lihatkan inisial apa saja yang hadir dalam pembacaan hari ini. Baik, di sini kita ada huruf V, victory, kejayaan, teman-teman, ya. Kita harus meyakinkan itu, ya. Yakinkan itu di dalam hati kamu dan cuba manifestasikan perkataan itu, ya. Victory. D, Delta, O, Oscar, S, Sierra, U, uniform, X, X-ray, ada energi mantan di sini, R, Romeo, ada huruf T, Tango. Tango ini sering menunjukkan tarian, ya. Mungkin kamu dengan dia pernah menari bersama-sama atau ingin menari bersama-sama, ya. I don't know. I, India. Dan ada huruf W. Baik, teman-teman, saya ulangi. We have V, D, O, S, U, X, R, T, Z, I, W. Kamu sesuaikan saja inisial-inisial ini dengan nama depan, nama penuh, nama manja dan sebagainya. Baik, teman-teman, saya sangat mengharapkan pembacaan hari ini dapat sedikit sebanyak memberikan kamu pencerahan, ya, kepada tema readingan hari ini, Speed Trap. Baik, teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Yakinilah akan doa-doa kamu dan sentiasa doakan yang terbaik buat semua orang. Please remember this, you guys. Give what little you have and keep spreading the love. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.